Lanjut pengejaran masih berlanjut memasuki pasar. Pasar Haur Gelis. Belakang sudah ada dari jajaran 1801 bertambah kijang jadi 4. Demikian masih di Kori, masih dibuntuti. Untuk ke kiri berarti ke patrol. Ini persiapan pelaku tekuk kanan atau kiri? Tekuk kiri pelaku. Nyata kanan, kanan. Pelaku sangat arogan, sangat arogan. Astagfirullahaladzim, dia udah mulai tidak mempunyai pri kemanusiaan ya. Semua pengendara sepeda motor, baik mobil, semuanya dia sikat, dia tabrak. Pengguna jalan pun yang jalan kaki ditabrak. Padahal kalau dia menyerah, polisi pasti memberikan toleransi. Paling proses hukum saja yang berlaku. Kalau seperti ini dia halal untuk disikat ini, untuk dihabisi, karena dia tidak mempunyai pri kemanusiaan lagi dia. Awas, tembak langsung. Pakai tutup jalur aja langsung, pakai batu, pakai kayu. Dari pasar Hordelis mengarah ke Gamsar. Ini kayaknya mengarah ke luar lagi, ke arah tol lagi. Demikian mengarah ke melintas, mengarah ke tol lagi, Gamsar. Demikian apa nak? Gamsar. Itu tuh. Ada apa nak baik-baik. Ya Allah, itu awas pak, mengalah aja pak. Ayang jejak tuh pak. Mengalah aja pak, mengalah pak, awas pak, ketabrak pak. Udah pelakunya udah kalap itu pak. Ya halal untuk ditembak ini pak. Tadi ada beberapa korban, seorang perwira pun ketabrak tadi, perwira polisi itu di polsek mana ya tadi, di wilayah Indramayu, Gantar, wilayah Gantar itu. Mobil pun disikat juga tadi, ditabrak. Bang, kasih saran bang, tutup aja pakai kayu gitu, batu gitu bang. Ya Allah, ya Allah, itu orang kasihan banget itu yang. Pak, awas pak, minggir aja pak, cari selamat pak. Biar nanti polisi pak, awas ngepul pak. Jangan dekat-dekat pak, ini ngepul pak, jarak pandang masih terbatas. Ah iya, dilipas ya. Awas. Senjatanya harusnya kasihin ke Bang Edi dia, ya. Bang Andi kan nyupir kan? Abang berani nggak nembak? Kalau berani, ayo kita yang maju bang. Hah? Bukan masalahnya bang, ini peluru. Kita peluru apa ini? Peluru karet. Nanti belum ada instruksi untuk tembak. Nanti belum ada instruksi untuk tembak dia. Paling nggak kita kan pakai laras panjang, kita yang mobil kedua bang. Enggak, ya, kita jangan. Kita, dia belum ada instruksi untuk tembak dulu. Sementara dia masih persuasif, kalau masih di manusia kan kita perlakukan seperti manusia. Tapi kalau sudah tidak bisa diperlakukan seperti manusia, kita sikat aja. Jarak aja, Pak. Jaga jarak, awas. Oh, ini mau masuk tol lagi kayaknya dia. Anjir. Ayo, lempar. Tembak pakai senapan angin. Oh, mesti alangkah ide dia biar tembak. Disikat juga. Ini tol doi, Bang. Bagus, iya dia biar tol. Oh, ini kan yang kita nyasar dulu kemarin ini, Bang. Tidak sanggup, diupayakan tadi dihalau dengan menggunakan batu-batu pun tetap ditabrak. Aduh ya Allah, ya Robi, itu tukang sayur ya Allah. Ya Allah, kemana hatimu ya Allah, itu orang. Nanti kalau ada perintah tembak, langsung tembak aja. Ya Allah. Pasti meninggal berpikirnya bang. Dia udah panik dia, makanya dia tabrak semua pengguna motor itu. Mas bang. Dia tabrak semua mobil. Masyarakat yang jalan ditabrak. Karena dia panik. Dia pasti kena. Mobil dia pasti banyak kan, orang bang. Iya, dia pasti udah lama habis bensin dia. Kita upaya untuk menutup jalur. Sedang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Polres. Bang, ini jajaran PJR bang. Jajaran PJR dari Polda Jabar melakukan pengejaran pelaku Ranmor atau Roda 4. Pabrik address harusnya itu ngomong itu udah bantu kejar masyarakat. Masyarakat pasti takut bang, karena dia motor disikat bang, mobil aja disikat tadi kan, orangnya sampai ngaceleng gitu kan. Astagfirullah. Hati-hati. Itu salut bahwa mobilnya itu edan. Itu yang paling depan kijang berapa itu? 02 bang. Bang Edi paling depan itu. Bang Andi ya.
Emang Bang Andi jago nyupirnya itu, sama kayak kamu, Pak. Kalau saya nggak bahas kalian kekejar ini, paling saya peluru saya lontarkan nanti untuk tembak kepala di sana. Bang, orang ketabrak tuh. Orang ketabrak itu. Oh, di iya dalam itu tapi santai. Dalam itu tabrak. Polisi tetap itu dihalau oleh mobil polisi, oleh mobil Pak, tetap masih itu. Gunakan kendaraan yang berat, Pak. Truk atau tronton ataupun derek. Tabrak itu siapa itu? Perwira ditabrak itu tadi. Lihat 4 mobil. Kijang 9-18-02, 9-17-02, 9-17-01, dan 18-01 melakukan pengejaran pelaku runmore. Kita tembak aja ini halal ini. Wow, bagus. Ini halal ini. Bagus. Lempar aja kepalanya, Pak, biar pecah dia, Pak, biar mati, Pak. Bagus, Bang. Mulai hafal berarti, Bang. Iya, kayak kontek-kontekan dia, saling telepon dia. Oh, paling dulu udah dua, ya, hampir satu jam kita lebih, satu jam setengah kita melakukan pengejaran ini. Kalau kita upayakan tembak, kita masih persuasif dulu. Astagfirullahaladzim, itu sepeda motor dilibas juga itu. Ya Allah, sepeda motor dilibas juga itu. Ya Allah, ya Rabbi. Hati-hati, Pak, awas, Pak, hati-hati, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Tinggal menyerah aja, kamu tuh gak bakalan diapa-apain. Paling kamu di penjara doang. Itu terpantau mobilnya. Paling depan. Mobil truk. Ini kalau ketemu masyarakat bisa dibakar hidup-hidup dia ini. Iya, Bang. Sementara dulu rekaman nanti disambung kalau bila. Betul-betul, ya, langsung diekor semua untuk gate si gedung. Tutup, blokir minyak. Untuk berapa izin? Berapa tenggok? Pepet belakang biar 17-18 di depan izin. Untuk ambon berimobnya ada nanti, itu dia ambilkan nanti. Dia mau nabrak portal nanti, berarti mau stop pak. Dia mau awas, hati-hati, jangan di tengah. Jajaran hati-hati demikian, jajaran hati-hati, tepuk kanan. Hati-hati. Bang. Ya, pengejaran masih dilakukan untuk pengemudi KR yang pencurian tidak mau berhenti. Kita lakukan tetap pengejaran. Bang, saya udah dihenti. Belum, masih belesat di depan, masih diusahakan nih. 18. Akulator ini masih diikuti sama saya ini, saya lagi ngikuti mobilnya. Oke. Ya, yuk makasih Bang ya. Kilo yang gitu bangnya motor ditabrak. Iya, motor.
ngambil resiko. Kuduna jika bahala di Palimanan orang ya. Brimob kokang geus diharup. Dia ngebuang ke kanan ya bang ya. Udah paling bener blokir depan Brimob untuk Polsek. Lanjut. Mobil ditabrak oleh pelaku. Sangat-sangat membahayakan. Demikian dilaporkan. Sudah ada jajaran dari Polsek setempat membantu jajaran 17-18. Untuk pengejaran masih dilakukan. Sekarang tadi pertigaan Subang Haur Geulis, tekuk kanan ala Haur Geulis Indramayu. Masih kejar-kejaran, demikian dilaporkan. Untuk pengejaran masih dilakukan. Sekarang tadi pertigaan Subang Haur Geulis, tekuk kanan ala Haur Geulis Indramayu. Masih kejar-kejaran, demikian dilaporkan. Lakukan pengejaran lebih dari 1 jam. Netral, ini udah saya kokang netralin.